Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum rahim Hamzah radha'ah Hamzah wa Abu Salamah Abdullah bin Abdul As uh, Abdullah bin Abdul Abdullah rahim Abdullah rahim 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 wa Hamzah Wa Abu Salamah, أرض أذه أرض أذه أرض رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية وقد أسلمه وعبد الله و وشيماء أولاد حليمة من زوجها الحارث بن عبد الأوزة السعدي وهؤلاء الثلاثة وأبوهم الحارث ذكرهم في الإصابة من جملة الصحابة وفي الأخير خلاف بين العلماء أخواله أما أخواله فالأسود Uh, فالاسود بن وهب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كلمات ولقنه uh, uh, دعاء ولقنه دعاء نقله في شرح المواهب uh, خاله ايضا عبدون, uh, عبد عبد بن وهب والد الاسد الذي كان من المستهزئين وخالته uh, فريئه بنت وهب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Kemarin menjelaskan tuntas daripada Perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh Nabi Atau yang dipinang oleh Nabi SAW Kali ini kita akan membahas tentang saudara saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dari susun karena Nabi Muhammad adalah anak tunggal anak tunggal satu-satunya anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun diriwayatkan bahwa ibundanya Nabi pernah hamil sebelum Nabi Muhammad dari riwayat yang menyebutkan bahwa ibundanya Nabi pernah hamil sebelum Nabi Muhammad, hamil Nabi Muhammad. Tujuannya, hikmahnya membedakan. Ini loh, kalau kelahiran bukan orang yang mulia, ini kelahiran orang yang mulia. Sehingga bisa disebutkan bahwa Sayyidah Aminah itu tidak merasakan sakit dan berat. Itu hikmahnya. Kalau nggak pernah hamil sama sekali, hanya hamil sekali, Bagaimana bisa membedakan Hamil dengan yang lain Gak bisa membedakan Tapi dalam riwayat lah Alasan hikmah Di balik itu karena untuk membedakan Ini kehamilan manusia Biasa ini kehamilan Manusia tapi tidak seperti Manusia Manusia yang termulia ya, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namun secara sepakat Menyatakan bahwa Nabi Muhammad Tidak punya saudara kandung artinya pernah hamil cuman keguguran itu sebagian riwayat sebagian riwayat tidak pernah mengandung kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah karena tidak pernah mengandung atau tidak melahirkan selain Nabi Muhammad gak punya saudara kandung adanya saudara dari suson karena Nabi Muhammad disusui selain ibundanya adalah dengan suwaibah al-aslamiyah dan Halimah As-Sa'diyah. Saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari radha'ah yaitu yang pertama Hamzah wa Abu Salama Abdullah ibn al ibn, uh, Abdullah ibn Abdul Asad yaitu Hamzah pamannya Nabi. Beliau paman Nabi juga menjadi saudara susu Nabi. Kenapa? Karena sama-sama disusui oleh satu orang. Lah usianya Nabi dengan Sayyidina Hamzah ada riwayat eh, dua tahun. Ada riwayat nggak sampai dua tahun. Ada riwayat yang mengatakan dua tahun itu antara Rasulullah dengan Sayyidina Abbas. Kalau dengan Sayyidina Hamzah hanya bulan dalam riwayat demikian. Abu Salama adalah suaminya Ummu Salama. Abdul Abu Salama adalah suaminya Ummu Salama yang menjadi istrinya Nabi. Ummu Salama yang menjadi istrinya Nabi. Tapi dalam riwayat cerai, dalam riwayat meninggal. Yang bernama Abdullah ibnu Abdul Asad. Kedua-duanya ini Disusui bersama Rasulullah Juga oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah Sayyidina Hamzah Disusui duluan Kalau Abu Salama setelah Nabi Jadi Kalau kasarannya Abu Salama Itu adik susunnya Nabi Kalau Hamzah kakak suson. kenapa? apa? Lebih dahulu disusui oleh Thuwaibah kalau Abu Salamah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lah Suwaibah adalah jariatu Abilahab, budaknya Abilahab. Kok bisa menyusui? Ya karena Suwaibah sudah punya anak yang bernama masruh dalam riwayat Musruh bin Suwaibah dalam ilmu perbudakan itu kalau seorang budak dinikahkan anaknya itu nasabnya ke ibunya tidak ke ayah ya seperti dalam satu bacaair apa apa baitnya itu eee, apa? apa apa di dalam di pejuri itu disebutkan kalau kalau filhesi itu ke ibu. Jadi budak perempuan dinikahkan dengan walaupun merdeka yang laki nasabnya menjadi ke ibu. Lo, kok bisa? Ya, maksudnya dia itu ikut dalam keperbudakan. Hukumnya dia anak itu juga menjadi budak. Kalau yang membuat hamil itu adalah sayidnya, maka anak itu merdeka dan ketika lahir Buddha itu juga ikut merdeka itu dalam agama Islam. Itu agama dalam agama Islam. Lah, kejadian ini kan sebelum adanya Islam. Lah sehingga Suaibah thuaib, itu punya anak yang bernama Masruh, tidak diketahui dari siapa. Alhasil hasen punya anak yang bernama Masruh atau Musruh. Lah sebab itu keluar asi bisa dengan menyusukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Hamzah kepada Abu Salamah. Lah Hamzah dan Abu Salamah ini termasuk minas sabiqin awalin orang-orang yang pertama kali masuk Islam daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hamzah itu ketika Nabi mulai jahar ...bid'a'wah... kan ketika Nabi diutus menjadi Nabi tiga tahun pertama itu dakwanya seta, secara sir rahasia-rahasian, sembunyi-sembunyian. Tapi setelah itu dapat perintah dari Allah untuk jahar. Lah saat itulah Sayyidina Hamzah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. termasuk minas Katakan sabiqin al itu dalam riwayat sebelum Fatah Makkah. Yang masuk Islam sebelum Fatah Makkah itu dikatakan sabiqin awalun. Ada riwayat Uh, sebelum Bayatul ridwan sebelum Bayatul ridwan Bayatul ridwan itu kalau enggak salah tahun ke-6 yang sebelum itu dikatakan Asabigunal awalun nah sayyidina hamzah dan abu Salamah termasuk Asabigunal awalun lah itu dalam ayat Al-Qur'an memiliki keistimewaan Asabigunal awalun minal muhajirin walansar apa uh, Ada dalam ayat Al-Quran menjelaskan keistimewaan untuk asabigunal orang awalun orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Saudaranya Nabi juga yang dari Susan adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul muthalib Sepupunya Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Harith. dan Abdul Muttalib itu anak pertamanya dalam riwayat adalah Al-Harith. Lah, anaknya Al Harith ini Abu Sufyan, sepupunya Nabi. Dia juga menjadi anak menjadi saudara susunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Lah, Abu Sufyan ini disusui sebelum Nabi disusui oleh Halimah sebelum Nabi dan Abu Sufyan itu memiliki kemiripan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi diutus menjadi Nabi itu saling satu sama lain itu saling mencintai satu sama lain antara Rasulullah dengan Abu Sufyan sebelum diangkat menjadi Nabi tapi ketika diutus menjadi Nabi Abu Sufyan ini sepupunya Nabi yang dulunya sangat dekat dengan Nabi musuh menentang bahkan meninggalkan Nabi serta para pengikutnya Nabi ditinggal oleh Abu Sufyan namun saat Fatah Makkah Abu Sufyan masuk Islam saat Fatah Makkah Abu Sufyan masuk Islam Abu Sufyan ini termasuk orang yang punya kekuatan saat itu di kota Makkah dan disegani oleh orang kafir Quraisy disegani disusui Abu Sufyan dan Rasulullah Oleh Halimah As-Sa'diyah Abu Sufyan Masuk Islam Saudaranya Nabi juga Dari susuan adalah Anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah nah, Itu sudah pernah kita bahas dulu Di awal-awal pembahasan Dalam kitab Tarikhul Hawadith Yaitu Abdullah Yang dikatakan juga Abdullah itu adalah dhamrah. Ya Yang dikatakan Zomroh. yang dulu uh, yang menyebabkan asinya bisa meng, me, disusukan kepada Rasulullah. Wa Anisa wa Syaima. Uh, Syaima itu namanya adalah Hudzafa. Syaima namanya adalah Hudzafa, panggilannya adalah Syaima. Aulad Halimah min zaujiha Al Harits bin Abdul Uzza As-Sa'di. Semuanya itu Abdullah, Anisa dan Syaima adalah putra-putrinya Halimah dari suaminya Halimah yang bernama Haris bin Abdul Uzza As'adi. Karena mereka semua memang dari eh, apa keluarga Bani Sa'ad. Dari keluarga Bani Sa'ad. Lah Bani Sa'ad itu tempatnya di belakangnya Taif eh, itu sudah dikatakan dulu zaman dulu itu pelosok ini belakangnya Ta'if jadi lebih dalam lagi karena itu di antara faedahnya kenapa? Karena di sana itu bahasa masih murni. Ketika terbiasa dengan bahasa murni, bahasanya pun menjadi baik. Kalau kita karena lahirnya di Jawa Timur, ya medok. Mau bahasa Indonesia pun juga medok. Coba kita lahirnya di Jakarta, bahasa kita nggak medok. Ngerti medok? Kalau kita mau bahasa Indonesia, orang itu tahu, oh iki wong Jawa Timur, oh iki wong Maduro. Kenapa? Karena bahasa kita, orang kita ini medok. Beda dengan orang Jakarta. Kalau mereka pakai bahasa bahasa Indonesia, enak didengar. Kenapa? Karena memang Tak erahnya mempengaruhi lah Rasulullah disusui di tempat itu agar memang benar-benar fase. Seperti juga Al Habib Zain bin Sumit, beliau lahir di Indonesia. Tapi dari kecil di nah, Hadramaut, sehingga bahasanya bahasa Arabnya fase, nggak medok seperti orang Indonesia berbahasa Arab. Ada orang Indonesia yang berbahasa Arab seperti orang Arab ada. Cuman dari mereka itu masih terlihat apa ya kalau kita bahasa itu ketor oleh orang Indonesia walaupun bahasa Arabnya bagus wahaulai thalatha wa abuhum al-harith Abdullah, Anisa dan Syema serta ayah mereka yaitu Harith zakarahum fil isabah min jumlatis sahabah di dalam kitab al iswabah termasuk daripada sahabat nabi artinya mereka masuk islam wafil akhir maksudnya al harith ayah mereka itu khilafun bainal ulama ada perbedaan antara ulama kalau islamnya hampir sepakat semuanya menyatakan bahwa mereka adalah masuk islam cuman apakah menjadi sahabat itu yang menjadi khilaf kenapa? ada riwayat Harith itu Islam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk Islamnya setelah wafatnya Nabi, sehingga dia tidak dikategorikan sahabat, tapi dikategorikan tabiin. Sebab ketika bertemu Nabi, berkumpul dengan Nabi, tidak dalam keadaan iman, tidak dalam keadaan Islam, yang menjadi syarat untuk menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keislaman mereka semuanya baik. Mereka berpegang teguh dengan agama Islam dengan baik itu saudara saudaranya Nabi jadi kalau di total saudaranya Nabi sesusun itu ada Hamzah Abu Salama Mesruh ini dari Zuaibah dari Halimah Sa'diyah Sa Abu Sufyan Abdullah Anisa Syaimah tujuh saudara saudarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari susun karena itu, di sini menggunakan kalimat ikhwah, bukan pakai ikhwan. Kalau ikhwan itu saudara laki-laki, kalau ikhwah pokoknya saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau akhwat hanya perempuan, karena menggunakan kalimat ikhwah itu jamak lilkul, jamak lilkul untuk laki-laki dan perempuan. Akhwaluh, sallallahu alaihi wasallam, paman dari. Ibundanya Nabi, artinya paman saudara Ibundanya Nabi Saudara-saudara Ibundanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Amma akhwaluhu Saudara-saudaranya Ibundanya Nabi adalah Fal Aswad Bin Abi bin Wahab Aswad Bin Wahab Aswad Bin Wahab Itu pernah datang kepada Nabi ja ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa'allamahu kalimatin dan diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat. Datang ke Nabi, diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat. Walagha doaan. Kemudian ditalkin oleh Nabi satu doa yang diriwayatkan di dalam syar syarah al-mawahib. Jadi dituntun baca doa. Eh baca ini, dituntun satu-satu oleh Nabi saw. Apa doanya? Diriwayatkan oleh ala Ibnu al-Arabi dari Abdullah bin Amr Rasulullah berkata kepada pamannya ala u'allimuka man bihi khairan yu summa abadan. katanya Nabi kepada pamannya maukah kamu aku tunjukkan aku ajarkan beberapa kalimat yang bila Allah menginginkan darinya kebaikan maka akan diajarkan kalimat-kalimat tersebut kepadanya dan tidak akan Allah lupakan dia. Jadi kalimat itu akan tetap tertancap pada dirinya. Kalau memang Allah menginginkan dia menjadi orang yang baik. Kalau Allah tidak menginginkan dia menjadi orang yang baik, pasti walaupun tahu afal gurali. Berarti orang itu tidak diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Jadi tes. Wis afalno amalno pakai setiap saat kita doa Insyaallah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik Maka pamannya mengatakan Bala ya Rasulullah Ya mau Wahai Rasulullah alaikum, Walaupun Ini pamannya tetap menghormati Ini yang diajarkan ya, Diajarkan oleh Rasulullah Walaupun lebih tua Baik dari usia maupun pangkat Kalau yang muda itu lebih alim Maka yang tua harus menghormati Yang tua harus menghormati. Kala maka Nabi mengatakan gol katakan Allahumma ini sesungguhnya ya Allah sesungguhnya aku lemah fi fi, maka kuatkan kelemahanku itu di dalam hal yang membuat murido. Nah ulangi biar nanti tulis hafalkan inti praktekkan biar termasuk menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik Allahumma ini dhaifun faqawi fi ridhaka dhafi ya Allah sesungguhnya aku adalah orang yang lemah maka kuatkan kelemahanku itu di dalam hal yang membuat murid Wa ilal khairi bina ilal khairi bina Dan ambillah ubun-ubunku artinya arahkan diriku ilal khairi kepada kebaikan kalimat siati itu maksudnya arahkan jadikan diriku arahkan diriku ilal khairi kepada kebaikan wa khut ilal khairi waj'alil islama muntaharidoya waj'alil islama muntaharidoya dan jadikan islam adalah puncak kepuasanku, dan jadikan Islam adalah puncak kepuasanku. Artinya, apapun yang bertentangan dengan agama Islam, dia tinggalkan. Kenapa puas, senang dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam itu? Uh, menunjukkan bahwa dia kepingin menjadi orang Islam yang benar-benar orang Islam. Benar-benar orang Islam. Allahumma inni dhaifun faqawi fi ridhaka dhafi. Wa khud ila khairi dhafi dhafi bukan dhafi ya, dhafi. Wa khud ila khairi binasiyati. Waj'alil islama muntaha ridhaya kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya yang bernama Aswad bin Wahab kemudian yang kedua pamannya Nabi, saudara dari ibundanya Nabi adalah Abduyaghus bin Wahab Yahus bin Wahab ini Abduyaghus ayahnya Aswad yang di antara penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sepupunya Nabi dari ayah, ada sepupunya dari sepupunya Nabi dari ibu yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Nabi ada. Jadi ini gambaran. Ketika kita ingin menunjukkan kebenaran, jangan takut ada keluarga kita yang menentang kita. Baik dari jalur ibu baik dari jalur ayah misanan paman dan sebagainya nggak usah bingung nabi aja rasulullah kekasihnya allah dimusuhi oleh keluarganya apalagi kita sudah golil hak walau karena murro katakan yang benar walaupun pahit rasanya dimusuhi siapapun jangan pedulikan yang penting benar tapi caranya cocok jangan kasar dengan cara yang baik dan lembut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW... Alaihi Wasallam. Wakala saudari ibundanya Nabi, bibinya Nabi hanya satu yaitu Fariah bint Wahab. Fariah bint Wahab. La Abdu dan Fariah ini tidak disebutkan apakah mereka masuk Islam atau tidak. Kalau Aswad bin Wahab dipastikan beliau masuk Islam karena mau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang menjadikan dia termasuk orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Wallahu a'lam Mudah-mudahan semakin kita mengenal keluarga Nabi, keimanan kita bertambah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui dari pelajaran ini mudah-mudahan Allah membangkitkan semangat untuk kita berdakwah Mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita dan umat Islam pada umumnya Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna da'ifun inna fa fi du'fana وخذ إلى الخير بناصياتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا آمين آمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فاتوا علينا توبه توزيل كل حوبه وسر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أَوْ جِيرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي بالمصطفى الرسول نهض بكل سولي في الرسول بكل, بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب والصحابي عيدى دوتش الصحبي الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين